Indonesia. Dan sekarang kita akan kembali memulai keseruan dalam bermain teteh teka-teki sulit. Yang biasa dipukul untuk menunjukkan waktu berbuka puasa. Yang biasa lebam. Yang biasa dipukul. Bukan. Lebam. Yang biasa dipukul untuk menunjukkan waktu berbuka puasa. Ah. Apa ya? Ayo. Tiga. Dua. Satu. Apa? Sendiri dan Fani. Perut. Ya, boleh perut. Kita lihat yang biasanya dipukul untuk menunjukkan ayo waktu dong, please. Berbuka puasa. Apakah perut? Jawabannya. Perut. Yang biasa dipukul untuk menunjukkan waktu berbuka puasa. Jawabannya adalah menit. Aduh, kok gak tahu sih. Nah, ini aneh, ini melenceng. Ini aneh nih, kemana nih? Kami dari persatuan penonton mohon penjelasannya apa ini. Menit kok dipukul? Oh, menit dipukul, Pak. Loh, yang menit bilang dipukul dalam arti ditonjok siapa? Ya tadi. Terus? Yang biasanya dipukul untuk menunjukkan waktu berbuka puasa. Kalau di Jakarta waktu berbuka puasa pukul berapa? Pukul 5 lebih 45 menit. Kurang lengkap. Tidak sepakat sampai menit tapi WIB. 17.45 WIB. Iya WIB atau WITA. Karena waktu itu untuk wilayah Jakarta, Pak. Jadi WIB. Kalau WIB itu harus pakai WIT. Tengah pakai WITA. WIB itu bukan untuk menunjukkan waktu berbuka puasa. Untuk kalau apa, renungan jas? Sejenak, iya. Mentang-mentang pengisi acaranya. Tapi ada dipukul. Pukulnya itu loh, Pak. Bukan. Enggak, maksudnya pukulnya itu antara pukul ini sama pukul jam. Ya. Bapak enggak jelas. Belum jelas waktu berbuka puasa iya, kok. Sudah ada kata waktu. Pernah orang berbuka yuk. Pukul artinya biasanya Pak itu mencakup untuk keseluruhan. Jadi terdapat di dalamnya adalah jam dan juga menit. Bahkan detik. Tapi menit juga gak perlu sebenarnya. Karena kalau misalnya jam 17.00 menit gak ada tuh. Ya. 17.00 menit gak ada. Karena memang waktu berbuka bukan 17.00. Ya, contohnya 17.49 sekarang lah. Iya boleh udah. Disebut itu 17.49. Tapi 17 disebutkan artinya 17 itu bukan menit. Berarti jam dia Pak. Iya 49. Pukulnya bukan cuma menit ada jamnya juga Pak. Ada memang, tapi kenapa menitnya juga. Menunjukkan pukul itu pada menit. Ada menitnya enggak? Apa? Jam itu. Jam siapa? Jam berbuka puasa jam berapa? 17.49. 17 itu apanya? Jamnya. 49? Menitnya. Menit. Berarti ada? Menitnya. Kok jamnya enggak diajak? Jadi maksudnya pukul diganti jam ya Pak? Jam diganti pukul ya Pak? Iya. Pak, ini kan bulan Fitri ya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Yang terakhir ya. Silakan. Rebuta. 5 kata. Rebuta. Males lah. Males. Yang terakhir Pak. Males lah. Udah main ini aja. Ini kakek-kakek masih main ada jadi. Udah mulai stress. Jawab. Udah mulai stress. Coba main bareng aku dong Kang. Iya ini. Kita udah cuekin aja. Baik. Tapi kita akan jawab. Tenang aja. Pertanyaannya. Badan kita disebut? Tubuh. Benar. Tubuh, silakan Simpe. Simpe. Pencet sendiri. Orang yang sama di tempat kok begini kok cet sendiri. Masa mencet baru sana. Aduh. Gue mau pencet-pencet dia biar dia jawab duluan. Kan kita punya waktu luang buat mikir. Ah, marah-marah mulu nih. Silakan Simpe. Mulut. Tiba, disebut, kita akan kunci kedua jawabannya langsung. Badan kita disebut... Pak, ada jawab kurang, Pak. Apa ya? Kurang. Tiga. Sukar. Dua. Sulit. Satu. Kurus. Yalah, boleh. Kurus. Sampai pemanasan saya. Stretching. Oke, Pak, saya mulut. Mulut dan ya, kurus. Mulut dan kurus. Kurus. Ya. Ya, kita lihat apakah salah satu jawaban yang benar atau mungkin jawaban dari penonton tadi, kita langsung kurap, buka ya. Kurap. Tubuh kita disebut, ini dia jawabannya.
muda. Maksudnya gimana sih, Cak? Coba Cak jelasin ke aku. Bapak, semenjak kapan ada orang mempersalahkan membilang tubuh itu jadi sesuatu yang susah gitu loh, Pak? Kamu ngomong, tubuh kita ya? Tubuh kita? Nah, mudah kan disebut? Mudah. Ya, tapi itu masih satu masalah, nggak susah itu. Kamu kita. Saya. Oh, saya doakan beneran. Ya. Saya. Coba gimana, Akbar? Saya juga bisa. Sebutkan tubuh kita. Amin. Kalau memang badan kita disebut mudah, ya. Coba Bapak sebut badan kita 10 kali cepat. Nah, ini udah. 10 kali? Kan nggak ada 10 kali. Okay. Disebut aja. Lain kali saya kesini lagi deh. Iya. Kita akan bacakan dulu perolehan skor sementara. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Oh. Yeay. Gimana nih, Kak? Masih tetap. Belum bisa pecah poinnya. Kalian masih memiliki kesempatan untuk memperoleh skor karena kita akan bermain dalam kata berantai. Mungkin saat disebutkan kata berantai tadi Anda terhenyak, apalagi ini. Hah? Ini adalah kuis baru yang benar-benar baru di sini. Wah, enteng berarti. Di luar mungkin sudah pernah ada. Tapi di sini baru. Sini baru ya? Oh. Tapi di luar pernah ada? Belum. Catatannya dulu dong. Jadi begini, ini nanti ada satu kata yang sudah kita buka. Ya. Dan di bawahnya ada kotak-kotak kosong yang kita beri kata huruf bantu juga. Ya. Seperti TTS. Kita beri pertanyaan dan jawablah sesuai jumlah kotak seperti halnya TTS. Tetapi harus ada hubungannya dengan yang di atas. Perhitungan adalah ada hubungan antara kata yang di atas dengan yang di bawahnya dan begitu seterusnya. Ini dia. Kata berantai. Iya, ini dia. Ya Allah, ini susah banget ini pasti. Ini, ini dia. Ya, awalnya aja udah dikasih MAMA. Kita sudah siapkan. Kita beri kalimat bantu yang pertama. Kita buka. Ini dia kata bantunya. Mamat. Mamat. Wah, si Mamat. Ya, ada lagi nih orang. Kata berikutnya, ini nanti ada pertanyaan dari saya. Anda harus menjawab sesuai jumlah kotak. Tadi ini Mamat. Nanti bisa membentuk sebuah kalimat, jadi di logika harus nyambung, ya. Oke, siap pertanyaannya, Cak? Paham? Paham. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dan mengganggu ketenangan Mamat, dikurangi 50. Siapa, Cak? Oh, dia. Apa hubungan apa Mamat sih, Pak? Ini semua untuk rebutan. Saya beri pertanyaan, silakan yang tim tahu jawabannya langsung menekan tombol. Ada 8 kotak huruf terakhir A. Orang sulit tidur karena amnesia. Amnesia. Hah? Insomnia. Orang mana kita lagi puas. Amnesia lagi. Amnesia pede banget lagi lu, Du. Tiga. Dua. Masa sampai gitu, Pak, dia, Pak. Gini-gini aja ya. Ini mulai besok di meja ini tidak saya beri tombol. Tapi untuk adu rebutan, tim mana yang menempel yang namanya lebih dulu. Tim B. Amnesia, Pak. Amnesia. Insomnia. Orang sulit tidur karena insomnia. Apakah itu jawabannya? Apa, Duh. Bukan. Orang sulit tidur karena... Kirain kita ini justru yang kalimatnya. Kang Deddy dan Fadi, silakan. Ya cepet nih, lama. Ayo. Padahal dia usia lebih dulu loh, Pak. Tapi mikirnya... Tiga. Dua. Orang sulit tidur karena... Ayo. Bercanda. Bercanda. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Kata dari hari nasional kadang-kadang dengan upacara. Betul. Atau setiap Senin biasanya siswa itu juga upacara. Kamu ada pertanyaan?
pertanyaan. Belum ada pertanyaannya udah dipencet nih. Kenapa? Kenapa Iseng banget. Pertanyaan belum selesai. Tenang, tenang. Dikurangi 50. Aduh.